Waktu itu ada plastik hitam yang tertangkap. Tapi ingat Rosman, jangan bertindak gegabah. Guru tidak usah khawatir. Aku akan berhati-hati. Permisi, Guru. Hati-hati. Citra, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Zah. Kamu juga gak apa-apa, kan? Saya gak apa-apa. Ya sudah, ayo bangun. Zah, gimana nih, Zah? Kita harus keluar dari tempat ini, Citra. Ya udah, ayo, Zah. Ayo, Citra. Ayo, Citra. Ayo, Zah. Hati-hati, Zah. Aduh. Ya ampun, Zal. Ini gimana kita keluar dari sini, Zal? Tolong! Tolong! Percuma, Citra. Pagi-pagi seperti ini, jarang ada warga yang ke lembah. Mau tidak mau, kita harus cari jalan keluar yang lain. Aduh, gimana nih, Zal? Zal, itu Zal. Itu kayak ada jalan, Zal, kesana, Zal. Itu terlalu berbahaya, Citra. Kalau ada guncangan susulan, kita bisa tertimbun di dalamnya. Ya, tapi kita nggak punya pilihan lain, Zal. Ya, sudah. Ayo. Di sini udaranya sesak sekali, Zal. Sulit untuk bernafas. Sabar, Citra. Kita harus cari jalan keluar dari tempat ini. Iya, udah, Zal. Ayo. Bapak udah bisa cairin uangnya sekarang nih, Bang. Terima kasih banyak ya, Nak. Untuk urusan surat-surat rumah, nanti secepatnya akan saya urus. Ini kunci rumahnya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi. Baik, Pak. Selamat. Sekarang udah jadi warga kampung Bukit Duo. Lebay banget sih. Kamu dengar ya? Aku lakuin semua ini demi Citra. Onde mande. Jadi, udah ini pejuang cinta rupanya. Semoga berhasil udah. Buat kamu. Hah, puy kok. Nggak mau. Ya udah kalau nggak mau apa-apa. Awak belum bilang nggak mau. Aduh. Ini duit semuanya. Banyak mana? Aduh. Sul, bangun, Sul. Kita pulang lewat mana ya? Zal, ini pertigaan. Kita ke sana atau ke sana ya? Sepertinya ke kanan. Kita ke kanan saja. Jadi yang saya tahu, kita pulang itu ke arah sini. Cit! Citra! Citra! Cit! Apa ini?
Kok aku bisa ada di sini? Citra! Citra!